Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Pak Sukirno, Wakil Dekan 3 Ibu Siswantari, Ketua Program S1 Dr. Mardani, Koordinator P2K dari UNKRIS Pak Hartono yang ada di belakang, dan pimpinan dari P2K yang mewakili hari ini. Selamat malam Pak. Oh, saya pribadi sebagai Wakil Dekan 1 bahwa pada malam hari ini Pak Dekan minta izin karena ada acara, sehingga kami mewakili beliau. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, calon mahasiswa baru Pak Utasoko UNKRIS, pertama-tama mengucapkan selamat datang di kampus UNKRIS yang tercinta ini. Inilah kampus UNKRIS yang sudah berdiri sejak tahun 1952. Bahwa malam hari ini sebagai awal kita memulai pertemuan sebelum memasuki perkuliahan pada hari Senin. Jadi di situ sudah tertera mata kuliah season pertama dan dosen pengajar. Dibagikan juga mengenai keputusan dekan mengenai disiplin mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai pedoman kita, pedoman saudara-saudara melangkah di Fakultas Hukum, tentu hal yang mendasar bagi kami, kami sampaikan mengenai disiplin mahasiswa atau tata tertib untuk mahasiswa. Tentu ini juga, kesempatan ini juga saya pergunakan bahwa tadi saya sudah perkenalkan para pimpinan fakultas, dan alangkah baiknya masing-masing mereka menyampaikan tugas dan fungsi masing-masing. Saya serahkan kepada Pak Mardani yang pertama, ketua program. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang penting itu aspek yang bersifat akademik bisa dilihat di kampus. Ya. Terus yang karena semester 1 nanti mungkin mata kuliahnya masih sama, tapi semester 2 dan selanjutnya sebenarnya bisa berbeda. Nilai itu disesuaikan dengan indeks prestasi yang Anda dapat. Minimal 24 SKS. Tentunya dari KHS. Tapi karena kita sudah bersifat elektronik, maka ketika ngambil 25 otomatis tidak bisa, terkunci. Jadi batasi 24. Nanti Anda setelah punya NIM, NIM itu dapat dari Dikti, itu harus sesuai dengan KTP dan harus ada NIK. Nah, karena kita daftar itu pakai nomor NIK dan nama ibu kandung. Karena itu bagi Anda yang belum mengumpulkan kartu keluarga, itu segera dikumpulkan ke sekretariat. Atau kalau Anda bawa KTP-nya sekarang, Anda merasa belum bisa NIK-nya dicatat atau difotokopi, nama ibu kandungnya bisa dilaporkan ke Kabag Tata Usaha. Karena kalau nama ibu kandung salah, itu otomatis ditolak. Karena dia link dengan dinas kependudukan. NIK salah satu angka atau lebih atau bagaimanapun ditolak. Jadi kalau Anda nanti tidak menyerahkan itu, otomatis
Anda tidak terdaftar di pangkalan data perguruan tinggi. Nanti Anda bisa buka PDPT Dikti, terus kemudian Anda bisa cek Unkris. Kalau Anda sudah terdaftar, Anda bisa masukkan NIM Anda atau nama Anda yang sesuai KTP. Itu bisa Anda ketahui Anda sudah mengambil mata kuliah berapa. Itu pasti dilaporkan di pangkalan data itu. Dan kalau sudah 122 SKS, nanti pemerintah akan kasih nomor PIN ijazah. Jadi nomor PIN ijazah itu dari pemerintah. Kalau Anda tidak update terus, khawatir nama Anda salah, pengetikannya dari e-kampus, atau Anda nilainya belum ada yang belum tercover, maka itu harus aktif. Jadi www.pdptdikti.com, atau Anda mau mengenal Unkris, bisa masuk, cari perguruan tinggi Unkris, cari Fakultas Hukum, itu Anda bisa mengenal siapa dosennya, siapa apa gimana kurikulumnya, bisa dilihat dari pangkalan data perguruan tinggi. Itu kalau mau ngecek ijazah pengguna dari lulusan, tidak perlu legalisir, dia hanya melihat nama atau melihat nomor induknya, akan keluar nomor ijazahnya berapa, itu mengurangi mahasiswa yang tidak kuliah tapi punya ijazah. Di Fakultas Hukum ini ada 5 konsentrasi. Nanti semester 7 Anda sudah mulai bisa konsentrasi, bisa ke hukum pidana, bisa ke hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum internasional. Dan di semester 7 itu Anda sudah bisa mengajukan proposal skripsi, dan otomatis 122 itu sudah bisa dipesan nomor NIK-nya, nomor PIN ijazah. Tetapi kalau di semester 8 akhir Anda belum lulus, pesanan PIN itu hilang. Nanti dipesan kembali lagi. Jadi hanya waktu 2 semester PIN itu berlaku ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan dari SK Rektor, bila ada mahasiswa 2 semester tidak herregistrasi, namanya dianggap tidak aktif. Kalau mau aktif kembali, maka harus registrasi, nomor induk mahasiswa diperbaharui. Nanti Anda juga akan punya dosen pembimbing akademik, penasihat akademik, inilah nanti dosen itu yang menjadi curhatan Anda tentang mengisi KRS, kalau nilainya bermasalah, atau mau mengambil proposal atau konsentrasi bidang apa, atau mau cuti, dan sebagainya, itu seringlah berkonsultasi dengan pembimbing atau penasehat akademik. Terus yang tidak kalah pentingnya juga, komponen penilaian. Kesempatan belajar ini jadikanlah sebaik-baiknya untuk bisa meraih prestasi dengan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya, maaf, mencari secari kertas legalitas ijazah, tapi pesan saya itu, ijazah itu sebagai beban moral dari kemampuan kita yang harus kita kuasai dan miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pembantu dekan 3, Ibu Siswantari. Silakan. Jadi kaitan dengan Wadik 3 ini, saya mohon kepada seluruh mahasiswa, sudah ada aturan-aturan jelas di sini. Perlu kami beritahukan juga bahwa di Fakultas Hukum ini ada larangan keras untuk merokok di lingkungan keuangan, ya, dari pokoknya sekitar kampus. Kalau mau merokok, ya harus di luar ruangan, itulah yang harus diperhatikan. Dan kalau bisa dengan, dan ini menjadi aturan ya sebenarnya, tidak diperbolehkan untuk satu menggunakan kaos oblong ketika kuliah, ya, jadi karena nanti Anda akan menjadi panutan di luar, kepercayaan kita dimulai dari disiplin pribadi.
datanglah tepat waktu supaya tidak ada masalah. Dan ketika ujian itu wajib untuk memakai jaket alma mater, nanti ada aturannya di mana harus wajib itu untuk ujian akhir semester. Nanti kalau ada hal berkaitan dengan kegiatan bidang 3, saya mohon kalau nanti misalnya Bapak Ibu sekalian diundang untuk menghadirinya, misalnya kuliah umum seminar, mohon diperhatikan untuk dapat mengikutinya. Saya kira saya tidak terlalu banyak, ini saja pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sis. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sukirno sebagai Wakil Dekan 2. Kami membidangi masalah sarana prasarana. Kami laporkan pada Bapak sekalian, ruangan alhamdulillah sekarang sudah keadaan baik, layak untuk belajar, cukup nyaman, bahkan infokus pun juga sudah lengkap dari persiapkan, tempat parkir juga demikian luasnya, bahkan untuk menunjang di dalam proses pembelajaran saudara-saudara. Di lantai 3 sudah tersiapkan ruang perpustakaan, jadi untuk membaca segala buku, sejak buku yang orang itu jadul sampai buku yang terbaru ada semuanya. Jumlah judul di sana ada 589 judul dan terdapat 1.699 eksemplar. Buku ini saya beli didasarkan permintaan dari para kepala bagian, Kabag 1 Perdata, Kabag TK 2 Pidana, TK 3 Hukum Tata Negara, TK 4 Hukum Bisnis, dan PK5 atau program gugusan kelima internasional. Namun juga saya merasa belum cukup, dikarenakan ilmu pengetahuan selalu berkembang, terus berkembang, sehingga saya pun selalu akan mengikuti kemajuan-kemajuan dalam khususnya dalam pengadaan buku maupun jurnal. Sebab itu saya tidak puas juga kalau hanya cerdas, tapi maunya cerdas dan berakhlak. Jadi korupsi boleh enggak sih ya? Kok korupsi sampai sekarang belum bisa diberantas? Bahkan mungkin gagal memberantasnya. Mudah-mudahan dengan didampingi akhlak yang mulia ini, nanti Bapak Ibu sebagai penerus bangsa ini jangan korupsi lah. Sehingga dengan nama Krisna Dwipayana, mungkin Bapak Ibu sudah tahu siapa Krisna Dwipayana itu. Nama inilah merupakan nama besar sebagai raja dari Astinapura. Terkenal sebagai raja yang sangat tegas, jujur, arif, bijaksana. Bukan bijaksana dan bijaksiri, benar-benar bijaksana. Dan mempunyai akhlak yang mulia, sehingga pendiri Unkris ini menghendaki nanti alumni-alumni dari fakultas hukum, ekonomi, teknik maupun juga administrasi menjadi orang-orang yang cerdas dan berakhlak mulia, karena akan meneruskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa di republik kita ini. Sejak itu juga kami perkenalkan bukan hanya serata satu, tapi juga sudah tersediakan untuk program studi serata 2 dan serata 3. Jadi kalau sudah sarjana hukum kan sekarang sudah banyak. Berharap lanjutkan ke serata 2 dan serata 3. Sekian nanti, Anda pun juga sepesan saya, jangan lupa dari Unkris. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan juga tidak lupa akhir kata saya sampaikan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sukirno.
tatap muka. Setiap kuliah itu kalau tidak salah 7 kali tatap muka. Oleh karena 7 kali tatap muka, maka untuk menambah, tentu rekan-rekan dosen nanti akan memperbanyak, memberikan tugas-tugas kepada saudara-saudara. Jadi nanti kalau ada penugasan jangan menggerutu, biasanya itu. Ini kami udah capek kerja dikasih tugas lagi, ya. Kerjakanlah sesuai dengan penugasan dari Bapak Ibu dosen. Lakukanlah. Jangan langsung menggerutu dulu, dimulai dulu. Ini yang kami harapkan. Perlu juga kami sampaikan bahwa kehadiran saudara-saudara juga sangat menentukan. Walaupun demikian pintarnya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau tidak pernah hadir, ya sangat menentukan. Karena ini juga menjadi kriteria utama penilaian baik dosen maupun dari Kopertis, koordinator perguruan tinggi swasta, untuk masuk di pangkalan data. Jadi sejak Bapak Ibu mendaftar, ya sudah masuk ke pangkalan data itu. Kami kirim ke rektorat untuk masuk ke pangkalan data. Dan tidak boleh lagi kita rubah-rubah. Maka ditekankan tadi, kalau Bapak Ibu mau berhenti atau cuti, laporkan. Harus ada permohonan cuti. Supaya laporannya jelas. Ini kami pertegas ini, masalah kehadiran itu sangat menentukan. Oleh karena itu, kalau memang ada hal yang membuat Anda tidak bisa hadir, bikin surat secara resmi. Kalau Anda mendapat tugas dari kantor, lampirkan dengan surat tugas. Kalau Anda karena sakit, lampirkan dengan surat keterangan dokter. Tidak ada alasan, saya sakit. Bikin surat sakit, mana buktinya? Karena ini kita sudah bicara, karena Anda belajar hukum, kita sudah bicara alat bukti. Bukan lagi seperti yang terjadi sekarang, hanya pengakuan satu orang, bangsa ini jadi ribut. Hukum tidak bisa itu. Minimal 2 alat bukti. Enggak bisa hanya pengakuan. Nah, ini resikonya ini. Bangsa ini jadi ribut kan? Karena hanya ada pengakuan. Jadi Bapak Ibu calon sedang mau belajar hukum, alat bukti itu sangat penting. Di dalam KUHAP ada 5 alat bukti, minimal 2. Iya Bu ya? Nah, ini Ibu ini ahli hukum pidana, sebentar lagi profesor deh. Jadi itu kami ingatkan itu. Jangan sampai tidak hadir. Usahakan hadir. Saya katakan tadi, kalau memang Anda sakit, buktikan dengan surat dokter. Tidak boleh, saya sakit, enggak ada itu. Kalau misalnya mobil Anda bannya pecah, buktikan. Ban motor Anda pecah, buktikan. Karena kita bicara alat bukti. Karena itu akan kami simpan, akan kami arsipkan itu. Seandainya pemerintah memeriksa, oh ini buktinya. Jadi untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan institusi ini. Ini kami tekankan untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga perkuliahan ini tidak menjadi masalah untuk Anda di masa-masa mendatang. Yang berurusan nanti dengan Bapak Ibu sekalian, ada Pak Hartono di belakang saya. Mohon berdiri Pak Hartono. Beliaulah yang mewakili Fakultas Hukum berhubungan dengan P2K. UAS itu bisa menyusul hanya 2 minggu setelah UAS. Mungkin karena dia tugas kantor atau sakit, hanya maksimum 2 minggu. Dan itu pun harus ada pemberitahuan. Itulah sekilas dari kami. Barangkali kalau ada dari Pak Soeharto dari perwakilan P2K, kami persilakan Pak. Pada kesempatan ini kami ucapkan apresiasi kepada Universitas Krishna Dwipayana yang telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, yang telah mempunyai alumni baik yang bekerja di bidang instansi pemerintah maupun di instansi swasta.
karena di sini sudah banyak alumni-alumni yang tersebar di mana-mana. Untuk itu kalian tidak salah memilih untuk kuliah di Universitas Krishna Dwipayana ini, karena sudah terkenal, bahkan ada beberapa alumni yang telah menjadi apokat yang terkenal, mungkin sudah tidak asing lagi di kepemerintahan. Untuk itu kita berikan apresiasi, kita berikan aplaus kepada Universitas Krishna Dwipayana yang telah bersiap menjadi pembimbing kalian. Untuk selanjutnya, kami juga merasa bangga kepada Bapak Ibu yang telah bisa meluangkan waktunya, meskipun seharian sudah bekerja, untuk menimba ilmu dengan tujuan yaitu untuk memperbaiki taraf hidup di kemudian harinya. Saya merasa bangga kepada kalian semua, kepada Bapak Ibu yang ada di sini ini, karena di sela-sela kesibukan masih menyempatkan untuk menuntut ilmu. Untuk itu kami berikan apresiasi kepada saudara-saudara semua yang telah memberikan, meluangkan kesempatannya dalam menuntut ilmu, dalam mencapai suatu tujuan. Itu pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin pertama, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang keduanya, yang tidak kalah pentingnya, yaitu mungkin biaya. Untuk waktu, tenaga, dan pikiran, saya harap Bapak Ibu benar-benar mengikuti kaidah-kaidah akademik yang diberlakukan di Universitas Krishna Dwipayana ini, supaya nanti di dalam perjalanan menempuh pendidikannya bisa selesai tepat pada waktunya dan tidak ada kendala apapun. Itu harapan kami. Mungkin untuk yang keduanya, yaitu mengenai biaya. Bapak Ibu harus mempunyai program, harus mempunyai planning bagaimana caranya supaya dalam menempuh pendidikan nanti tidak ada benturan dengan biaya. Misalkan Bapak Ibu setelah menerima gaji dianggarkan untuk melakukan pembayaran guna mendukung pelaksanaan perkuliahan yang ada ini. Dan pesan kami kepada Bapak Ibu, sekali lagi, jangan sampai ketika sudah memakai alma mater Universitas Krishna Dwipayana, di luaran nanti bisa membuat hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh kaidah-kaidah akademik yang ada di Universitas Krishna Dwipayana ini. Kami mohon menjaga nama baik Universitas Krishna Dwipayana ini, karena Bapak Ibu mulai saat ini telah menjadi anggota, telah menjadi keluarga besar Universitas Krishna Dwipayana. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda bukti bahwa saudara-saudara telah menjadi bagian Sivitas Akademika Ungkris, maka secara simbolik kami akan menyematkan jaket alma mater. Yang mewakili adalah Musa
Al-Amir. Kami mohon maju ke depan. Karena yang paling cantik di antara kami adalah Ibu Siswantari, silakan Bu. Bu aja lah. Secara resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwipayana. Perkenalkan, nama saya Musa Al-Amil Ahsan. Saya bekerja di instansi Polri. Motivasi saya di mengikuti Fakultas Hukum di Universitas Krishna Dwipayana ini untuk mengembangkan karir saya yang lebih baik dan lebih maju bagi masyarakat ataupun generasi penerus bangsa yang sudah lulus mengikuti jenjang sekolah SMA, mungkin bisa meneruskan kembali menimba ilmu di Inggris ini, karena menurut saya Fakultas Hukum di Inggris ini sudah terkenal, dan mungkin dari informasi dari banyak teman di sini akreditasinya lebih baik. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.